Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hai semua, selamat petang. Alhamdulillah diberi kesempatan, diberikan sedikit masa untuk saya nak share macam mana nak dekorkan kek carrot premium ni. Dan kek ni adalah salah satu kek the best seller sepanjang saya buat bisnes. Dan kek ni menjadi perhatian ramai penggemar kek premium dan ramai penggemar kek carrot ni. So bagi saya, sepanjang saya buat bisnes 5 tahun dan lebih 5 tahun saya buat bisnes, dan alhamdulillah kek ni menjadi pujaan ramai. Dan bila kita buat, kita dapat hasilkan yang best, yang menepati cita rasa orang Asia ni. Sangat-sangat best lah. Sebab apa? Sebab pengalaman saya bila kita buat, dan alhamdulillah orang repeat order, dan itulah yang berlaku dekat bisnes saya. Dan tidak mustahil you all pun berlaku situasi yang sama. Bila mana you all follow just tag saya, insyaAllah you all akan mengalami situasi yang macam saya lah. Maksudnya you all akan alami, customer akan repeat order untuk dapatkan kek carrot premium ni. Alright, so saya ada kata masa sedikit untuk saya nak sharekan kat you all untuk dekorkan kek carrot premium ni. Okay, bagi saya benda ni sangat senang, sangat mudah bila kita tahu cara dia. Bila kita nak mendekorkan kek ni, tapi sebelum tu tak dulu kat komen, clear tak? Clear ke clear saya punya live? Okey tak? Suara saya selesa? Dah semakin okey. Alhamdulillah. Allah kata bagi kesihatan dan suara yang baik untuk saya. Lebih baiklah, insyaAllah. Okey. Melepaskanmu. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk dalam meta ni. Masuk dalam meta, kata sebagai kata you all pun puas-puas juga duk petik-petik eh. Tengoklah live saya ni. Jangan lupa share dulu saya punya live. Salam Noris. Clear. Okay, like dan share dulu saya punya live untuk petang ni. Jangan lupa like dan share dulu. Okay, clear Pontian. Pontian clear. Okay. Jangan lupa share dulu lah saya punya live untuk petang ni. Alright, so bila mana kita dah pandai buat kek lah. Kek kita ni, okay, kek kita ni menjadi dengan elok. Kalau dia mapak, dia lain dah. Kalau mapak, dia basah mapak. Lepas tu dia kerah lah. Dia kena mapak lah, tak comel lah. So, kek kita alhamdulillah ketiga-tiga masuk dengan sempurna molek. Saya tak nak foto. So, ini cara saya. Kalau you all rasa you all boleh follow cara saya, ambil lah, gunakan. Kalau you all nak buat kek macam ni lah. Alright. Kita bagi sama dulu. Center dulu. Gitu dah. Dah clear. Okay. Bila mana kita buat kek carrot ni. Pertama-tama kek carrot yang premium ni. Kita kena gabungkan dengan cream cheese. Cream cheese. Macam saya. Saya pakai tatura lah. Macam tadi saya tunjuk kan. Tatura. Lepas tu. Saya pun putar dia. Dan pastikan bila mana kita putar, kita kena combinekan dengan gula icing dan sedikit susu segar. Sedikit susu segar untuk nak bagi dia dia comel molek lah. Dia comel molek dan dia akan jadi, kalau nak tahu kita punya cream cheese kita jadi comel molek lah, no? Dia akan jadi nampak shiny. Sekejap lagi saya tunjuk dekat you lah. Live clear suara Noris. Apa ni? Live clear suara Nori pun berasuh baik dah tu ha. Nori, kek carrot masuk air juga kau? Masuk air? Bukan orang yang masuk air carrot, masuk air kau? Masuk air? Masuk air je lah ke sis? Masuk air je lah tu? Aku rasa kau agak bapak muka. Salam Nori, selamat petang, live clear. Okay? Oni? Dah.
Okay, you nampak shining leh. You nampak shining. Kalau you punya tak semua molek tu bermakna mungkin ada something yang tak jadilah tu. You kena pastikan krim tu you jadi shining molek. Baru jadi leh. Baru dia semua molek baru cantik nanti kena lekut. Tidak dia jadi berketul. Banyak masalah leh. Banyak masalah. So pastikan dia akan jadi shining elok macam ni leh. Awak dia jadi shining shining. Lepas tu dia tidak lembek leh. Dia tidak lembek. Kalau lembek tu tak apa-apa nak okey lah sis. Jangan letak banyak sangat susu lah. Jangan letak banyak sangat susu deh. Ada ikit ah. Inna. Okey, pak ni ni bila kita dah siap dah ni, kalau balance ni you boleh letak dalam freezer setahun boleh. Tak ada masalah. Sebab kita dah masukkan gula icing dah. So si pe molek-molek dalam freezer kalau nak guna keluarkanlah. Tak ada masalah deh. Tak payah, kalau nak guna, tak payah putar dong. Dia sebab dia dah molek dong. So, boleh guna lagi. Boleh guna aja. Cuma tunggu dia sejuk. Dia kata dia cair, comel molek lah. Kalau kerah gitu, you all keluarkan. Keluarkan dan letak dia dalam suhu bilik. Ataupun esok you all nak gunakan. You all letak dalam peti biasa ni, esok boleh guna lah. Alright. Ni siap dah. Okay. Kalau kita nak buat untuk overall untuk cream cheese pun boleh. Tapi kalau nak sedap, kalau saya suka campur dengan fresh cream lah. Saya suka campur dengan fresh cream. So saya akan putar dulu fresh cream. Pastikan bekas kita kena bersih molek untuk kita nak putarkan fresh cream. Mencuba sedaya upaya terpaksa melepaskanmu. Okey ya. Kita tak ada banyak okey. Okey. Buat tu. Ni belum letak dalam freezer lah. Alright. So kita putar ya. Nampak tak eh? Kamu nampak ya kan? So yang ni kita buka. Kenapa kek saya buat nampak
rengan tak macam sis buat. Nampak berat je. Apa yang salah sis kek carrot? Pengengeng. Gana pula tu. Gana. Kek carrot ni memang berat. Ni pun saya buat standard. Untuk kalau ni memang skala lebih rapat. Skala lebih kek ni. Tapi kata memang standard. Kalau kek premium, saya buat yang ni. Mesti ada something yang tak kena tu. Mesti ada. Cek balik. Something yang tak kena. Okay, kita ambil kita punya cream cheese kita. Okay. Campur dengan kita punya fresh cream. Jangan sikit sangat lah cream cheese. Takut tak serah. Tak serah tak berapa sedap lah. Okay. You all kena pastikan kena kental. Kental tak adalah terlampau lama. You all kena pastikan kena semua lagi ni dah. Okay. Kena semua macam ni. Nampak? Nampak? Kena semua macam ni. Kalau kita punya likak sangat tu macam main. Dia jadi berketul-ketul. Tak okey lah kita punya adunan kita tu. Sebab apa tak okey? Nanti kita nak rekod tak comel. Dia jadi macam kerasel. Dia jadi macam nampak biji-biji. So kita tak say gitu. Hi Noris. Hi. Kak Norma Idri jual berapa ha tu? You all kalau nak jual. Okey. Ini pesanan saya dek. Kalau you all nak jual, you all tak boleh nak tengok orang. Orang tu jual RM10, you all nak jual RM10. You all beli berapa? Modal dia, kena kira molek-molek modal tu berapa. You all tak boleh nak main taram je orang tu jual tu. Saya tak ikut orang. Style saya tak ikut orang. Orang jual tu, ikut mu lah mu jual tu. Aku jual ni. Aku dengan cara aku. You all jangan ikut orang, weh. Saya ingat dah, okay. Nak nego, jangan ikut orang. Kita yang tertukar. Kita yang tentukan. So you all kena kira betul-betul. Sebab itulah bila kata dalam saya punya perjanjian, saya tunjuk pengiraan tu. Pengiraan. Ha. Sebab you all tak reti nak kira, tak reti nak jual. You all main taram je. Bila you all main taram je, ha, sebab itulah. Kenapa aku rasa aku jual banyak tu tapi tak dapat untung. Ha lah. Ikut buah orang. Jangan-jangan ikut buah orang dah. Jangan. Nak dengar, tak apa. Tapi nak ikut buah orang, belum tentu lagi. Jangan. Kita kena kira satu-satu. Modal kita beli berapa. Ada setengah tu modal kita beli tepung gandum RM2.50. Kawan tu beli RM1.35. Tak apa. Kita beli RM2.50. So orang tu beli kacang. Beli kacang berapa? Sekilo RM40. Kita beli kacang sekilo RM45. So kita nak ikut dia. Memang tak boleh tak? Tak boleh sis. So you all kena kira betul-betul. Pastikan kena kira satu-satu deh. Kakak nak berlaku deh. Alright, so yang ni bagi dulu. Apa guna jari tu yang bagi deh? Allah bagi jari ni untuk nak mengukur jarak. Gitu deh. So ukurlah jarak. Gitu, ukur jarak. Okay, so kita pun ambillah spatula. Clear dah saya punya lah ni. Nak apa emung tak? Duduk start situ. Duduk start situ ni. Tak ketek orang kata. Tidak berketek orang kata. Okay nampak? Adunan kita. Nampak? Adunan kita pastikan kena semua macam ni. Jangan lembek. Kalau you all keluarkan cream cheese tu di luar, letak kat luar, dia lembek. Bila lembek, you all tak boleh nak letak banyak susu tu. Kalau you all letak banyak, aduh, pun clear pun. Narak ke, ngah. Dengar narak ke, kata fokus tu, tak berketik lah kata. You all tak boleh kata, you all kena tengok bergantung kepada situasi. Bergantung kepada situasi. Maksud dia, you all kena tengok kata cheese you all tu macam mana. Kalau cheese you all tu lembek dah, you all tak boleh letak banyak susu. Alright? Tak boleh letak banyak. Kalau letak banyak nanti dia jadi lembek. Bila lembek, kita campur dengan cream cheese, dia tak comel pas ni. Betul? So jangan jadi lembek sangat. Okay? Alright?
petik orang kata ni. Kita tak payah foto dah sis. Tak payah foto dah. So kalau nak ikut style saya ni tak payah foto dah deh. Dia lagi senil lah. Lagi senil lagi jimat masuk. Lepas tu tak payah lah nak gerak-gerak apa semua. Sebab kita ni dia payah sikit. Sebab kita masuk. Kita ni banyak masuk. Macam saya masuk-masuk bahan-bahan. So kalau nak gerak-gerak gitu. Salah edar apa ni. Salah gerak tak jadi. Okay. Jangan buat ingat, jangan buat cair, jangan buat lembek deh. Lembek tu sebab you all mungkin lama sangat letak luar. Lepas tu you all putar lama pun jalan salah satu jadi kita punya cream cheese kita jadi lembek jugalah. So be careful masa you all putar cream cheese tu. Kau ni you kena buat selu-selu sikit sebabnya takutnya abuk dia tu terlekat tak comel deh. Tidak cantik lepas ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Itu tak baca. Rumah kita kata open. Rumah kita open sis. Oh, kalau kek ni tak payah nak spray-spray deh. Mungkin kak tu dia tanya spray air kok. Tak payah, tak payah. Sebab dia memang dah moist dah. Sebab kita masukkan air ni nak sikit kan. Okay, so tak payah dah nak sembuh-sembuh tak payah deh. Dia memang dah lembak dah. Dia dah memang dah moist dah. Alright, Nori. Yang Nori buat lah yang saya berapa? Saya 9 tak? Saya 9. Okay, yang ni kalau you all baru newbie, baru nak belajar ni, you all buat dulu nipi-nipi dulu deh. Nipi-nipi dulu nak bagi dia, tak apa dia melekat dekat sini pun tak apa. Sebab kita nak bagi, lepas ni kita nak kata biar nampak comel. So, kita bagi melekat dulu. Ibarat macam gam lah. Ibarat macam gam gitu. Okay, kita putar kata sapu.
Contoh yang ni kita buang, kata nak tutup dia punya parut-parut di awak eh. Kita nak hilangkan debu-debu dia tu. So, kita buat. Hello? Hello? Dah. Okay. Okay, bye. Okay, bye. Bye, then. Okay. Dulu orang kata basic-basic dulu. Tak reti boleh buat style raya gini lah. Kalau you tak reti dah. Kalau you tak reti boleh buat style raya gini. Saya pun tak reti juga. Belajarlah sis. Kalau tak reti, belajar. Kalau macam mana nak belajar, tengok saya buat. Apa susah ni? Benda ada. Benda ada depan mata. Tengok je lah. Biasa. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup habis deh. Biar yang pori tu tutup habis deh. Okay. Kalau terpotong kek sengit macam mana ya? Perlu lebihkan cream cheese kek ke? Terpotong sengit pula. Lebihlah. Ataupun you all kena ejaklah dia. Kalau sengit tu kena waktu dah tinggi, waktu rendah kena ejak kek itu. Biar nampak bagi statik from the molek. Kena pandai ejaklah. Pandai ejak eh. Terpotong pula dah. Macam-macam. Adalah. Tapi biasalah. Memang itulah yang berlaku. Yes, orang kata deh. Okay, bagi dia basic dulu sebab kita tak nak benda ni jadi habuk lekat. So, kalau habuk lekat, dia tak comel cik kita dah. So, lap dulu sebelum kita nak bagi letak topping keseluruhan. Lapkan dulu, bagi clear dulu supaya habuk-habuk ni, ni sebab ni lekat dah, tak apalah. So, you all buat basic macam ni dulu. Alright, buat basic macam ni dulu. Lepas tu baru kita sapukan kita punya cream cheese ni. Alhamdulillah. Kasih bagi dia lekat ni, abuk-abuk ni leh dok. Abuk-abuk ni. Abuk-abuk ni ada. Kalau you all buat kek carrot, kek red velvet, memang akan lekat abuk-abuk ni. So cara dia, you all kena pastikan buat dulu basic dia. Nanti baru kita letak yang lebih sikit lah kat luar ni. Tapi jangan banyak sangat deh. Banyak sangat. You all kena tahu nak anggarkan benda tu. Takut nanti terlampau banyak pun over sangat pula, tak sedap juga. Haa, gitu deh. Macam itu. Terpaksa melepaskan ini. Sorry, mulut dengan suara tak sama bunyi. Macam mana saya pun tak nak ejah lagu tu sis. Saya pun tak nak ejah. Tu adalah lain. Saya bukan saya yang buat lainnya.
Saya rasa saya pun tak boleh nak mengejar benda tu. Nanti kita tanya lain dulu. Okey kau saya punya line ni? Okey kau, clear kau saya punya line? Clear kau? Saya perlu cakap ni. Clear kau saya punya line untuk petang ni? Clear, suara jelas. Ada jelas, ada tak jelas macam mana ni? Tenggelam timbul. Jap. Saya tengok. Okey, oh, saya punya live. Okey, saya punya live clear. Tak apa-apa clear. Okey tak? Lah ni okey tak? Tak berapa okey suara. Okey tak saya punya line untuk petang ni? Okey tak? Okey. Clear. Alright, Akak Suhai, Akak tahulah Suhai ni saya memang kata clear. Okay, clear. Clear, okay. Okay, clear. Okay dah. Okay. Waalaikumsalam, clear tau asal boleh dengar. Clear dah suara sama dah dengan mulut. Kok boleh nak suara sama dengan mulut lah. Alah. Tak duk arah kata ni. Tak ada arah kata. Nak suara dengan mulut lah. Apalah. Salam hari clear. Jangan lupa like dan share dulu saya punya like. Hey, kesenangan yang satu ni nak buat live. Bukan senang. Nori, kalau letak fresh cream buat live pakai, boleh ke gantikan cream cheese? Dia tengok cake sis. Tapi kalau untuk cake premium macam ni, lagi sedap dia kena campur dengan cream cheese lah. Lagi sedap dia kena campurkan dengan cream cheese. Jangan masuk banyak sangat sis. Jangan masuk banyak sangat. Banyak sangat pun dia tak sedap kok. Gitu deh. Saya baru masuk lepak isi ke PC. Capuk. Tak guna PC. Ni kek carrot. Bila kek carrot saya tak guna PC dah. Melata kalau kek tu adalah kek kek nak buat kek untuk pengantin ke. Lainlah kata hot tu lain pula situasi ni.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka weh orang buat jadi bermakna. Saya share tu sampailah. Ha, penyampaian tu sampai ni. Suka weh. Gapo-gapo kita buat ni kita share ke orang, orang buat jadi. Ya Allah nikmat ya tu. Nikmat ya lah dok. Ha. Saya kata saya kalau you all punya dekor tak jadi, bagi saya benda tu itu normal lah tak jadi. Tapi kalau cake tak jadi itu tak normal. Ha, so kalau tahu tak jadi belajarlah sis. Benda tu boleh belajar. Kita aja tak si nak ambil. Orang kata tak si nak buat, malah. Malah orang kata. Cara nak beli je. Pas beli mulalah. Anak tu cerek berek lah. Kita tak tahu. Ah, orang ni masuk gapo lah. You all tahu kau, you all beli dekat pasar raya tu roti kau, you all beli kek kau. Orang tu masuk gapo? Pewarna tu pewarna yang lagu mana you all masuk tu? Ha. So, fikir-fikirkan lah. Cik berapa ya cik? Sembilan cik. Cik ni berat lebih. Cik sahaja 1.5. Kalau setengah orang ni. Nanti aja buat kek tarik duit ya sebab bertiga ni bau diana ingat nak buat kak. Dah buat banyak kali dah. Berpuluh kali dah saya buat lah. Berpuluh kali dah buat. Okay. Lari nak pergi si Odi. Si Odi kek lalu kau. Lalu kau tu eh. Dah. Orang tunggu dah nak ni. Dah. Orang mahu ambil. Ambil ke?
kacik premium je, kacik sedap lagi. Bubur kacik tak hanya bar eh. Sedap lagi rata. Okay. Saya buat carrot cake guna butter. No. Carrot ni tak guna butter lah sis. Carrot tu guna butter. Tahu tak? Saya tak guna butter deh. Saya tak guna butter. Style saya tak guna butter. Untuk cake carrot ni tak guna butter deh. Siap, sabar eh. Malu. Okay, ada balance ni, letak je lah dalam ni dek. Tak apa, tak apa, tak apa. Letak je, letak je. Okay, yang ni letak dalam freezer lah. Boleh je guna butter. Terpulang. Terpulang leh. Terpulang. Tak ada saya, saya tak guna butter. So, terpulang. Kalau saya pakai minyak. Terpulang lah. Kalau rasa sedap, boleh je. Tak ada masalah. Tak ada masalah leh. Okay? Kenapa tak boleh guna butter? Okay. You all kena tahu deh.
butter dia kata bila guna butter, butter dia kandungan dia berbeza dengan minyak. So you all pergi tengok research dekat Google apa beza minyak dengan butter. Berbeza dek. Berbeza. Okay, so kalau butter pula, kalau nak pakai butter untuk contohlah nak pakai untuk on diet kau, you tak pakai butter biasa. So benda tu you all kena tengok juga benda tu. Bukan kata tak jadi, jadi cuma khasiat dia tu berbeza lah. Bila masuk dalam badan ni si macam-macam boleh berlaku berok. Bila masukkan dalam badan. Okay, bukan kata butter ni tak sedap, ada juga sedap. Tapi cara saya, saya gunakan minyak. Perok, saya gunakan minyak, saya tak masukkan, saya tak gantikan dengan butter. Perok, alright. So, tepulah dekat you all. Kalau you all kata benda tu sedap, ditekuk you all, so buat je lah. Buat saja. Memang sedap, butter lagi sedap. Terpulang. Terpulang. Kalau you all rasa benda tu sedap dekat dekat tekuk you all, buat je lah. Alolah. It's simple lah hidup ni. Hidup ni simple. Dan kalau tekuk saya, saya tak selesa dengan butter. Kalau you all dekat tekuk, you all selesa. So, pakai je lah. Buat apa tiru? Eh, buat apa? Perok. You all dengar rentak. You all saya dengar rentak saya. Alolah. Benda tu pun. Ayolah. Benda tu sedap, dia tekuk you all. Buat je lah. Tekuk orang ni lain-lain sis. So, kalau rasa tekuk tu selesa. Okey lah. Tak ikut orang ni. Sudah. Jangan terpengaruh dengan orang ni. Kalau kita rasa sedap tu. Okey lah, kongsi je lah. Fine. Oh.
Buat dulu. Buat dulu dengan resepi. Saya tak suruh pun you all yang ambil resepi saya. Saya tak suruh pun. Saya tak paksa pun you all nak resepi saya. Terpulang dekat you all. You all tanya diri you all. You all tanya diri you all. Aku ni nak ambil ke resepi Nori apa semua. Saya tak paksa pun. Oh, ambil resepi saya. No. Saya tak paksa pun. Kalau you all rasa resepi saya ni menjadi ke. Kalau you all rasa you all nak terang resepi saya. Hal lagi ambil. Hero, saya tak kata pun resepi saya is the best ke gapo tak jok. Tapi ini cara saya, rentak saya. Kalau you all seorang bakers ke, kalau you all orang terror ke, terpulang dekat you all. Tu cara you all. Saya cara saya. Macam ni yang saya create kan. Macam ni yang saya buat. Eh, nak masuk dalam ni patut nak bahan-bahan dengan orang. Mu buatlah diri lah mu. Saya tak pasal pun. Kalau you all rasa you all nak ambil resepi saya, ambil. Kalau you all tak nak ambil, terpulang. Kalau you rasa resepi you all is the best, yang tak ada lagi tandingan resepi you all, ha, ambil. Tak payah. Orang kata bunuhlah resepi you all. Biarlah orang kata setara mana pun, you all tak payah nak orang kata. Jangan duduk bahas dengan orang. Benda tu akan merumitkan keadaan. Saya kalau orang kata, resepi aku lagi sedap kot daripada resepi mu. Ah, lagi lah mu. Hero. Saya buat bodoh je. Eh, saya tak irau pun orang. Apa lah orang kata pun. Ni adalah hasil aku buat. Inilah aku yang aku lahirkan, aku yang buat benda ni. Kalau you all rasa benda tu yang tak okey dekat you all, you all rasa butter lagi sedap, kalau tak apa, buatlah butter. Hello. Saya tak suka nak cari-cari gaduh dengan orang yang bermasa. Saya banyak lagi kijok air tau dah. Kalau you all rasa resepi you all is the best, buat resepi you all. Biarlah orang kata, butter tak sedap, kena guna minyak apa semua, tak apalah. Tahu dah. Aduh, lah. Kerana pun kata gila tak aku. Pero kita kekalkan dengan pendirian kita. Sabarlah Riz. Jok, gitulah lumrah seorang buat bisnes. Sebab kita ada ramai persaingan. So bila ada ramai persaingan, you apa lah. Ramai gila kot yang kritik. Faham tak? Ramai yang kritik. Tapi saya dengan cara saya. Saya dengan cara saya dek. Okay? Saya dengan cara saya dan saya dengan rentak saya. Kalau you all tak boleh nak accept, tak apalah.
mu ha. Ani ke mu ya. Eh ala wa ko. Okey. Alright. Sabar nori abaikan je apa. Kalau saya ni ambil pot ke. Buat bisnes saya dah ambil pot lah benar-benar ramai temeh lagu ni ya Allah. Kita banyak lagi nak capai impian kita, visi dan misi. Kalau saya nak ambil pot, pecah pala. Pero. Saya ramai aku orang kritik. Ramai sangat orang mengkritik saya. Tapi ada saya kisah. Tak kisah kat rek. Saya tak kisah. Ini cara saya, ini rentak saya. Pedulilah apa orang kata. Walaupun orang kata saya punya PJJ mahal, you boleh tengok hasil-hasil. You boleh tengok hasil orang yang dah join saya punya PJJ. Adakah orang itu boleh buat benda tu? Boleh tak? Konsisten setiap minggu sis. Setiap minggu. Konsisten. Hey. Apa? Aduh. Macam mana nak tempah kek ya dengan Noris? Boleh boleh masak dengan tim saya, Ain, untuk direct untuk order kek kek by Noris lah. Kalau ingat saya ambil pot. Pedulilah apa orang kata lah. Kalau orang kata kek itu tak okey kot, peduli. Sebab kita dah buat benda tu. Bagi kita okey dah. Customer, akak pun kata okey dah. So kalau orang kata, jangan mudah, orang kata jangan mudah terpengaruh. Tetapkan pendirian. Kita buat bisnes kena tetap pendirian lah. Kalau akak kata, hot tu orangnya hot, dia sebab tu lah bergaduh lah kau tu. Ha, betul. Saya tak suka benda tu lah. Saya tak suka ambil pot apa semua. Tak suka. Ha, jangan marah Nori. Saya minta maaf sebab tanya soalan tadi. Saya masuk tadi kek tengah hias tu yang tanya guna minyak atau butter. Tak tahu marah. Saya tak marah. Ha, dok. Tapi mudah sangat terpengaruh. Bila terpengaruh gitu, you apa mula lah. Jolok eh. Jolok eh. Ha, tahu. Mudah sangat terpengaruh. Tetapkanlah pendirian. Kalau benda tu dah is the pay untuk you all, buat je lah. Apa susah? Lepas tu nak mahu-mahu kat orang. Lepas tu ni, no. Saya kalau ambil pot, anulah. Saya nak ambil pot sis. Kalau bagi tekuk saya, saya tak okey. Kalau dah tekuk sis, kau akak kata okey. Okeylah, tak apalah. Gitu. Ha. Alhamdulillah. Pedulilah apa orang kata. Gitu. Sikit-sikit nak sentak. Aduh. Keruk weh, keruk kata dia. Haa. Nori tak marah cara Nori. Saya tak marah. Kalau marah orang Kelantan, you bukan gitu lah. Orang Kelantan ni dia habis segala mak neko. Binate-binate dia akan keluar, apa tak? Haa, itu marah. Itu marah lah, habis semua. Haa, dia orang Kelantan ni dia cara bercakap dia bersungguh. Dia tak ada lah. Pedulilah apa orang kata. Haa, kau ingat? Oh, itu bukan cara saya deh. Ini cara saya. Oh, gerok weh. Gerok. Mulut cakap tapi kek tetap siap. Kek kena siap. Ha, mulut kecek-kecek ugok. Gerok oi. Semangat orang kata. Aduh lah.
ada. Mana ni? Bakal lah kan? Betul bakal lah kata kan? Nampak, nampak. Ketak, ketak ada ketak. Haa, tak ada sihat lah tu. Adalah. Kalau saya tak sihat, saya tak buat lah live lah. Okey, sudah siap saya punya kek saya. Okey, carrot ni. Campuran kacang apa yang Nori guna untuk tiap-tiap kek tu? Kak, dalam resepi saya ada dah, Kak. Saya takut nanti saya bagi ke sensitif pula orang. Okay. Oh, sensitif pula tak sama, tak sama. Kak kena ingat deh. Dalam dunia pembakian ni, pembakian kek ni, okey, contohlah buat kek carrot, dia tak sama lah. Setiap orang, setiap jenis mungkin kek carrot nama je sama, tapi pengisian dan lain ni tak sama. Saya takut nanti saya bagi tahu tersentuh pula, aku tak guna pun kacik tu, aku tak guna. Oh, biarlah, kalau you all rasa you all nak follow dekat-dekat dengan saya, boleh je, tak ada masalah. Ha, PN tepi. Tapi kalau saya bagi tahu, kan ni ramai lah orang yang tengok saya punya live. So, saya tak buat gini, buat gini apa semua. Takut sensitif lah tu, kan? Sensitif. Ha. Okay? Alright. Sensitif naik. Ya, kata. Tahu tak? Saya tak apa. Saya tak makan hati berulang jantung pun. Saya tak ambil pot pun. Kalau habis kat live ni, habislah. Saya tak malah nak fikir lah orang. Malah nak fikir, malah nak ambil pot. Sebab saya banyak benda lagi. Banyak benda lagi yang saya perlu buat. Banyak lagi. So, malah nak ambil pot lah. Kalau akak rasa akak nak follow step saya, ambil. Kalau akak rasa akak tak nak follow, just tak payah. Ignore je. Haa, gitu. Haa, kalau akak rasa, cara Nori ni tak betul. Cara Nori ni tak okey. Buatlah live. Saya pun nak tengok juga akak buat butter macam mana. Cara akak buat butter macam mana. Buatlah live. Sharing kat orang. Macam mana yang akak kata penggunaan butter tu lebih sedap. Tunjuk kat orang. Sharing kat orang. Saya nak tengok juga akak buat tu macam mana penggunaan butter tu. Yang sedap tu. Macam mana? Ha. Macam mana akak buat? Sharilah. Tunjuk kat orang. Tunjuk kat orang. Saya pun nak tengok juga benda tu. Macam saya, style saya menggunakan minyak. Saya menggunakan minyak. So, ini cara saya. Dan saya dah tunjukkan benda ni. Dan kata ada yang buat.
Kalau orang yang terima saya, of course dia masuk, dia join. Bermakna dia nak saya bantu. Dan kadang akak tu akak menggunakan butter, akak buat live. Tunjuk dekat orang betapa buat butter ni sedap lagi buat minyak daripada minyak. Sedap lagi. So tunjuk dekat orang. Share dekat orang. Bantu orang lain yang nak tahu juga yang penggunaan butter ni lagi sedap. Ha gitu. Faham? Alright. Okay, siaplah saya punya kek saya ni. Kek carrot premium. Norris, kenapa saya buat buttercream? Dia lama-lama cair. Cair warna pula. Cair macam mana pula? Ha, macam mana pula tu? Cair kan tu lah. Cair kan tu, cair kan tu, cair kan tu. Boleh saya tahu tak cair macam mana? Lori nak tengok kek tu jarak dekat boleh ke? Aduh, tak boleh. Ah, oh, nak tengok dekat kek tu Norris. Oh, alhamdulillah. Nak tengok dekat pula. Mari nak tengok kak. Nak tengok dekat pula. Ha. Alright. Ini bukan buttercream deh. Ini bukan buttercream. Ini cara saya. Kalau you all boleh terima, ambil. Kalau you all tak boleh nak terima, tak boleh nak accept cara saya. Jangan accept. Jangan terima. Jangan. Jangan. Okay? Alright. So, ini kek carrot. Sebab saya dulu kek carrot apa? Janganlah pusing lah, Aris. Tak boleh pusing pula. Dah. Ha, dah duduk statik gitu je lah. Kau kan? Ah, duduk statik lagi ni. Siapa yang nak saya bantu you all, boleh je type PM ataupun klik di bawah. Klik di bawah tu untuk siapa yang nak rasa kudapan saya lah. Bobo lah. Cukup, cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Ya, sama resepi Mak Azlina Ina kek carrot bubuh minyak. Cuma bahan lain yang membezakannya. Yo, yang ni memang belajar. Memang belajar. Yang ni memang saya tak ciplak Azlina Ina kau sampai kau duduk leh. Yang ini memang belajar. Resepi ni memang belajar. Bukan daripada Google kau duduk leh. Resepi resepi saya bukan daripada Google leh. Memang belajar. Belajar leh. Ini cara saya, ini letak saya. Kalau you all tak boleh nak terima, saya mohon maaf. Saya minta maaf banyak-banyak deh. Saya minta maaf banyak-banyak. Kalau you all tak boleh nak terima apa yang saya kata cuba sampaikan. Cuma saya nak bantu you all. Sebab kata ini adalah salah satu yang saya boleh bantu you all untuk nak buat kek yang menepati cita rasa anak. Dan ni cara yang boleh saya sharekan. Ha. Kalau cara you all share lah cara you all. Ha, gitu. Ha. Alright. Thank you Nori, ilmu petani simple deco tapi cantik. Simple je kan? Simple-simple je. Alright. Belajar. Eh, ini ada nangis pula Mak Nori pula. Ha. Belajar dengan Mak Nori banyak keberkatan je kan. Saya dengan cara saya. Kalau you all boleh terima, ambil. Kalau tak boleh nak terima, terpulang dekat you all. Tu je. Itu je saya boleh bagi tahu deh. Ha. Kalau tak boleh nak terima, tak nak masuk, tak payah. Tak payah terima. Itu. Dan cair jadi tak cantik nampak kek dalam layer bagi tebal pun. Alah, mesti something wrong tu. Something wrong punya sis punya buttercream tu. Sayanglah. Buat betul-betul. Sebab apa? Sebab sayang. Bila buttercream ni tak jadi, macam mana nak buat? Ni pun atas ni pun saya menggunakan buttercream. Malah nak buat colouring guna cream cheese. Saya pun menggunakan buttercream ni.
ni ke carrot-carrot ni. Okey. Ke mana ni? Jap. Saya bukannya pro, tapi bukan mengecam. Tapi cara Nori berletih macam salah besar dah saya buat. Macam ni budaya kita. Kau boleh? Apa? What's wrong with you? What's wrong with you? Gini kak kan? Dalam kehidupan kita, benda tu akak yang tentukan. Pero, dalam kehidupan kita, benda tu kita yang tentukan. Kalau akak punya bisnes akak macam tu, akak follow je step tu. Kalau saya pun, saya follow step saya. Okay? Saya follow step saya. Kalau benda tu bagi saya, apa yang saya tahu, apa yang pengalaman saya, so tak salah kelebihan yang saya ada, saya berani tunjukkan, saya berani sharekan di khalayak ramai. Okay? Saya berani tunjukkan. Dan saya kata saya nak buktikan bahawa saya penjual kek jalanan pun saya boleh buat benda ni. Saya boleh kata saya boleh hasilkan benda ni. Saya bukan share sis. Bukan. Tapi saya memang ada ketegasan diri saya. Faham tak? Kalau orang tu kata gitu tak apalah. Saya dengan cara saya, sis dengan cara sis macam tu. Okey? Cara Nori cakap memang nampak macam beletih, tapi hati dia baik. Kalau dia tak baik, dia tak share. Saya kata saya orang Melayu sis, orang Melayu yang ramai lagi di luar sana yang nak saya bantu. Ramai lagi sebab saya fokus kepada suri rumah. Kita ada target market kita sis. Macam saya fokus kepada suri rumah yang nak buat, orang kata yang nak buat kek ni sampai jadi. Kita akan spend 100 hari untuk you all buat benda ni sampai jadi. Dan dalam masa sama untuk you all dapat income. Saya ada visi dan misi saya. So benda tu, kalau bukan semua orang, kalau kita dalam orang kata ada persaingan pun, persaingan kita belum tentu lagi dia tuju kepada suri rumah. Saya, target saya adalah kepada suri rumah sis. Okay? So benda ni kita ada target masing-masing. Jangan duduk kata, ush tak boleh lah sebab dia dah buat dah benda ni. No, kita ada target masing-masing. Okay? Betul tu sis, bukan senang-senang orang nak share resepi. Banyak gila macam Noris. Terpulang. Kalau you all rasa benda ni bermanfaat, ambil. Kalau you all rasa benda ni tak bermanfaat, terpulang. Saya pun tak boleh nak kata, taulah. Ini cara saya. Kalau you all boleh accept, ambil lah. Kalau you all tak boleh nak accept, tak payah. Itu je. Okay? Alright? Okay dah kan? Okay kat dah kan? Alright? Okay dah ni. Ha. Terus cara lah kena airnya. Ni okey ke tak ni? Okey ke okey? Saya buat lain sikit lah. Tapi ni kita letak kacang-kacang di tepi. Nampak lain sikit lah. Kata eh. Banyak resepi yang Nori dah share. Okey Nori, cantik sangat. Okey. Okey sangat. Okay, you all boleh buat lah macam ni. Yang mana yang dah dapat dah, yang rasa you all nak ambil resepi saya, ambil lah, buat lah. Okay, terpulang dekat you all lah. Okay, kalau dapat satu selah lagi, okay. Masalahnya you all okay ni, weh. Nak dapat satu selah pulak dah. Nak pandai lah, bambu ni. Ha. Kita tak jual satu selah, kita jual sebutir lah. Allah. Alright, so okay lah.
terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, share. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak saya bantu you all, boleh je type DM. Ataupun you all nak rasa kudapan saya, gratis amount yang dikeluarkan dan lebih setakat ni dah RM200,000 dah kita kita buat pengeluaran. Dan alhamdulillah mendapat tempat di hati ramai peminat-peminat Crunchies Amen. Terima kasih banyak-banyak yang support saya. Terima kasih banyak-banyak yang shopping dengan saya untuk dapatkan Crunchies Amen ni. Terima kasih banyak-banyak. I love you so much. Okay, tanpa you all, siapa lah saya? Tanpa you all, saya tidak akan berada di tahap sekarang. Tanpa you all, saya tidak ada team. Saya seorang-seorang yang manage array saya punya company. Tanpa you all, saya tidak boleh capai apa yang saya nak. Alhamdulillah, saya dah capai kata RM100,000 yang pertama. Walaupun saya bukan siapa-siapa, tanpa you all. So, terima kasih banyak-banyak yang support saya, yang bagi kalakan, yang sentiasa ada dengan saya daripada dulu sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak deh. Alright, hanya Allah saja yang balasnya dan you all sentiasa lah support saya deh. Sentiasa support saya walaupun di mana saya berada. Okay, kita bawa sama-sama. Saya akan bantu you all. Apa yang terdaya saya bantu, InsyaAllah saya akan bantu you all untuk kata buat sampai jadi. Dan you all boleh dapat income 3 hingga 5 ribu satu bulan. InsyaAllah kita akan sekarang kita tengah coaching untuk you all yang mana yang nak dapat 10 ribu yang pertama. InsyaAllah tidak mustahil benda tu. Tanpa ilmu memang kita tidak akan dapatlah 10 ribu yang pertama. InsyaAllah dengan adanya ilmu, dengan adanya tindakan, insyaAllah kita boleh capai 10 ribu yang pertama. InsyaAllah dengan izin dia juga. Okay, so kita jumpa lagi. Nori makcik, makcik buat konflik makcik. Makcik lah. Ha. Nori makcik buat konflik, dah siap jual. Makcik tak percaya, ramai yang nak lagi. Okay. Adalah, tu kata ni, tanpa you all, tanpa support you all, saya pun tak boleh capai sekarang ni. Kata saya masih kata ditakut yang lama, masih mengharapkan 10,000 yang pertama tu. Tapi alhamdulillah dengan sokongan you all, dengan adanya ilmu yang saya ada, kata dibimbing oleh mentor saya, alhamdulillah saya dah capai 10,000, saya dah capai dah 100,000 dan insya-Allah saya nak capai 1 juta yang pertama saya lah. InsyaAllah dengan izin dia juga, you all doakan saya dan team saya untuk capai 1 juta yang pertama tu. InsyaAllah my first million kan. One my first million. Alright, saya bukan siapa-siapa sis. Tapi benda tu tak mustahil. Okay, tanpa kata benda tu boleh, insyaAllah. Kita susun molek-molek, strategi molek-molek, insyaAllah untuk kata doakan saya dan juga team untuk capai 1 juta yang pertama deh, insyaAllah dengan izin dia juga. Alright, so okeylah, saya rasa setakat tu untuk petang ni. Terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi esok pagi 9.30 pagi. Banyak lagi titik yang saya nak kongsi untuk you all semua yang dah harga kan. Cara-cara nak buat kek yang senang, insyaAllah kita akan share banyak lagi. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.